Halo teman-teman, welcome back to my video. Kali ini kita akan praktik membuat surat dinas. Surat dinas dengan bagian-bagian surat yang lengkap. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita harus membuat kop surat. Kop surat biasanya terdiri dari nama organisasi, alamat, nomor telepon, dan keterangan lain tentang organisasi tersebut. Selain itu, kop surat juga berisi logo organisasi. Untuk menambah kesan estetika, kita akan menambahkan dua garis di bawah kop surat. Tepat di bawah kop surat, kita akan menulis nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Tulis alamat tujuan surat setelah dua kali enter. Selanjutnya yaitu salam pembuka. Lanjutkan ke isi surat. Isi surat terdiri dari kalimat pembuka, isi pesan, dan kalimat penutup. Tulis salam penutup di sebelah kanan. Jangan lupa tulis nama organisasi atau jabatan penanggung jawab surat. Terakhir yaitu tembusan dan inisial. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!